Zoom. Halo. Halo. Selamat malam. Selamat malam, mbak Nur. Dokter sambil dengerin juga ya dok ya. Kalau malam. mau nanggutin boleh. Boleh, boleh. Oke. Okay. Oke, okay. mbak Nur sekarang posisinya ada di mana ini? Aku di Samarinda, di Kalimantan Timur. Di Samarinda. Oh, di Samarinda. Oke, okay. mbak Nur boleh diceritain ini gimana kronologinya dari tahun berapa sampai akhirnya tuh jadi kayak gini gitu? Uh, dulu di tahun 2013 kan banyak banget uh, kayak skincare atau krim abal-abal dijual di pasaran kayak gitu di pasar. Terus aku uh, salah direkomendasikan sama salah satu keluarga untuk pakai krim tersebut. Akhirnya uh, dua tahun pemakaian baru timbul flek atau enggak bel uh, belangnya tuh kayak muncul ke seluruh wajah kayak gitu, hitam. 2013 ya pakainya. 2013 uh, kena efeknya di 2015 diperparah tiga tahun terakhir ini. Oh, oh waktu 2015 itu berhenti. Uh, iya, 2015 karena keluar efeknya aku berhenti. Aku rasanya itu udah nggak nggak ngefek lagi di muka aku. Akhirnya aku memberhentikan tiba-tiba tanpa pakai apapun selain facial wash waktu itu. Gejala awalnya waktu 2015 itu yang muncul apa? Sampai akhirnya, Mbak Nur tuh kayak udah deh, berhenti nih. Kayaknya gitu munculnya flek hitam, tapi kayak flek hitamnya tuh yang lebar-lebar gitu sampai ke seluruh wajah. Gitu, hmm, kayak berarti uh -uh. gosong, ya, gosong, tapi belum segosong. Gosong sekarang jadi kayak uh, gosong aja uh, dan belang gitu. Jadi warna kulit benar-benar nggak -benar merata waktu itu. Oke, okay. terus yang paling parahnya kondisinya itu di tahun berapa? Di tahun 2019 sampai ke 2023. Oh, kalau sekarang itu dibandingin 2019 itu sudah mendingan atau sebenarnya sama aja atau lebih parah gitu? Sebenarnya untuk warnanya mungkin sama aja, tapi sekarang Tidak. udah jauh lebih kelihatan sehat aja, udah jarang kelihatan kusam. Kalau dulu tuh hitam, gosong, dan kusam banget kelihatannya. Hmm. Aku boleh nanya nggak? Boleh, boleh dok, boleh dok, boleh <laughs> dok. Hai Mbak Nur, selamat malam, sehat selalu ya. Oke ya. sekarang uh, wajahnya udah ada senyumnya nih, uh -uh. seneng juga liatnya. Uh -uh. Nah, jadi kalau tadi tuh sempet aku nggak denger nih awal ceritanya. Oh, iya. Jadi uh, mulai pakai kan tadi 2013 ya, pakai krim krim, krim. gitu ya. 2013. Krim. Ya itu krimnya tadi uh, pakai beli di kios pasar. Kios pasar. Oke. Okay. Terus targetnya biar kulitnya supaya bersih ya, supaya cerah gitu betul ya. Mau supaya cerah, karena waktu itu aku sempat uh -huh. Uh -huh. muka pun belang karena uh -huh. kerja di OT. Jadi, uh -huh. akhirnya kayak itu karena direkomendasikan keluarga, katanya bisa meratakan warna kulit. Jadi, aku nggak ada berpikir untuk putih waktu itu, cuman yang penting uh -huh. warna kulit. Tapi memang efeknya putihnya putih banget dibandingkan kulit tangan aku dan kulit asli aku. Oke, okay. oh. jadi berapa, berapa bulan pakai atau berapa lama pakai itu udah kelihatan langsung putih eh uh, sebulan pakai itu udah putih banget, udah bersih. Oke sebulan pakai bersih kemudian dilanjutkan sampai 2 tahun Nah pada saat pemakaian dari e, awal sampai 2015 sampai 2 tahun itu Pernah nggak ada keluhan e, di wajahnya pernah misalnya tiba-tiba kulitnya kemerahan Terus udah gitu pernah kulitnya tiba-tiba jadi kayak e, gatel atau apa yang lain Atau selama 2 tahun itu kulitnya so far so good aja selama 2 tahun itu selama dua tahun itu baik-baik aja nggak ada keluhan apapun kayak gatal, perih dan lain mm -hmm. sebagainya tuh nggak. tapi tiba-tiba di tahun 2015 akhirnya timbul flek hitam gitu dan itu tuh semakin hari itu semakin melebar gitu. Hmm, dimana munculnya pertama kali? bagian di bawah mata, hidung mm -hmm. sama dahi. dahi. padahal krim tetap dipakai. krim sempat aku pakai satu bulan uh, waktu itu, tapi karena makin parah, jadi kayak makin hitam gitu, akhirnya aku berhentiin. Maksudnya satu bulan setelah flag yang muncul atau kehitamannya muncul masih dilanjutkan satu bulan lagi atau ya, masih satu, bulan satu bulan lagi? lagi. Oke. Okay. Nah, terus udah gitu, setelah itu akhirnya di stop gitu ya? Tapi kehitamannya ya. jadi tambah banyak. Iya. Oh, Oke okay. pernah nggak ada keluhan pusing kalau tadi kan kulitnya ya ini pernah nggak ada keluhan Nyat. kayak pusing terus apa tadi lupa uh, jantung, ya jantung, jantung berdebar-debar berdebar, berdebar. ini, ini serius loh bukan enggak, karena bener -bener, ya. tadi karena sengaja ada utang bukan loh aku nanya serius <susuk> loh. Karena tadi sebelum dokter datang itu kita bacain berita tentang ciri-ciri. Dampak ya, maksudnya iya, kayak dampak-dampak jangka iya, iya. dampak iya, panjang samping lah, efek samping ini. dari betul, merkuri. betul. Jadi hmm. suka pusing nggak, atau mualkah atau misalnya uh, bahkan kadang-kadang mungkin ada gangguan yang lebih berat lagi nggak lah ya, kalau sampai kejang main nggak, tapi hmm. kayak misalnya pusing, berdebar-debar, mual, pernah nggak ada selama 2 tahun itu? Selama dua tahun aku tuh lebih ke pendengaran aku tuh agak-agak terganggu, jadi kayak kurang bisa mendengar dengan baik, terus juga hmm. daya ingat juga hmm. sering banget sering lupa. itu lupa. Misalnya baru beberapa jam udah lupa banget Terus hmm. sama uh, Pusing kadang-kadang pusing gitu hmm. Bukan karena pusing kurang tidur ya? Enggak Enggak ya? Oke okay. Kalau itu tuh efek dari Apa yang aku pakai Karena aku pikir mungkin pusing karena uh, Kecapean aja Dan lain sebagainya gitu Oke okay. Terus selama ini kan di stop ya Dari tahun 2015 Sampai sekarang udah 2023 Berarti udah 8 tahun ya Betul. Di stop ya itu keluhan-keluhan tadi Oke, masih 2015 ya? Ah, ah dari ya, 2015. Uh, sekarang udah enggak. Jadi kayak benar-benar uh, enggak. Uh, kalau kan pelupa banget. Kalau sekarang enggak. Terus mm -hmm. pendengaran udah baik aja. Enggak mm -hmm. kayak sebelum. Mm -hmm. Udah jadi Iya, iya, iya. Oke, Mbak Nur, satu lagi boleh. boleh. boleh, boleh ini boleh, boleh. cuma di muka atau ada diolesin di leher juga? Uh, ngolesnya cuma di muka enggak, di, di muka oke okay. terus yang memiliki perubahan warna yang terjadi perubahan warnanya cuma di batas muka aja di batas muka aja yang leher yang tidak dioles enggak ya enggak oke okay. warna kulitnya. oke okay. yes okay. Hmm. Uh, Mbak Nur Mbak Nur kan sekarang juga aktif bikin konten ya di yeah. sosmed ya di tiktok dan di instagram aku lihat gitu boleh tahu enggak hmm. kenapa Uh, karena kan awalnya tuh sebenarnya aku kayak cuman bikin video biasa. Tapi akhirnya dinotis sama salah satu komen uh, netizen. Akhirnya aku menjawab pertanyaan mereka. Waktu itu mereka notis kenapa muka aku hitam sampai akhirnya aku cerita. Dan itu ternyata rame banget. Jadi pada komen berbagai macam komen kayak gitu. Sampai akhirnya uh, aku bilang ini kayaknya uh, kalau menurut pengalaman aku nggak apa-apa deh gitu Akhirnya aku ngeser-ngeser pengalaman aku aja Dan ternyata banyak banget emang korban-korban yang Sama seperti yang aku alamin Tapi mereka nggak pernah berani cerita ke sosial media hmm. gitu. Terus hmm. akhirnya juga mereka tuh Kayak menyadarkan aku kalau Ternyata masih banyak banget yang masih kurang mengerti Apa itu merkuri Apa itu bahan-bahan berbahaya lainnya hmm. Seperti itu Jadi aku cuman uh, benar-benar ngeser Apa yang aku alamin aja Dan apa aku yang pernah lakukan Kayak gitu Sampai sekarang masih banyak yang curhat di sosmed, kalau mereka mengalami kaya atau persis kayak yang Mbak Nur alami gitu. Iya, masih banyak sampai sekarang, kaya? bahkan juga ada yang kayak e, gimana ya, Kak, dia bilang kalau misalnya berhenti gitu. Terus sampai ada juga yang bilang berterima kasih, kalau uh, karena uh, aku dia langsung berhenti dari produk tersebut, produk yang berbahaya gitu. Oke, oke, kalau gitu semoga semakin membaik ya. Sekarang berarti. Um, yeah. Ya, masih ada perawatan dokter atau gimana, Mbak? Sekarang aku perawatan dokter di daerahku. Oh oke, okay. semoga terus membaik, ya. Amin, amin Tetap semangat, Betul. terus membaik Jangan lupa, bukan hanya Sekarang ini bukan hanya fokus terhadap apa-apa yang dipakai secara topikal mm -hmm. saja Tapi uh, tentunya nutrisinya juga harus diperhatikan mm -hmm. Jangan sampai nutrisinya nggak diperhatikan Tentunya kandungan gizi yang seimbang akan sangat membantu juga Untuk yes. mengembalikan lagi kondisi uh, tubuh termasuk kulit Agar lebih baik mm. Oke okay, Mbak Nur Betul Terima kasih banyak, Mbak Nur, sudah terima gabung kasih di Night Live hari ini. Semakin membaik ya. Saat selalu kasih. Ya. selalu. Gitu. Koko tadi nggak denger ya? Nggak, tapi gue baca bibirnya aja.